sekali. Wow. Kok guys, ya aku kan ngene tonggoku guys ya. Dek ngepal ngepak pelem. Poi. Dek sing ngepak pelem, guys. Gunaku serampung, dek ora rampung dhewe. Wow. Wow. Loh, guyu. Di syuting guyu, ketek sih tak ini. Ini lagi proses mencuci. Waktu 10 menit. Oke. Oke. Ini proses mencuci mangga guys, karena dicuci kayak gini gitu guys, ini enak kotoran yang ini ki, iya, ini ki guys, ki dicuci. Yang kangen dengan ketek gudel kayak guys, wajah. Biar kabar aja. Alhamdulillah, kuru-kuru waras masih. Kuru-kuru waras. Ya. Oke, dan ini Jin Tomang lagi membersihkan mangga guys. Wow. Iki harus dikirim besok Bang Ju. Iya. Oke guys ya. Oke, kirim besok iki. Wah, iki luar lebih luar biasa meneh ya guys. Oke, sampe nek iki. Piro iki? 60 kilo. Iya. 60 kilo guys. Pengen retik guys iki nah. Manggane kotor-kotor seperti ini ya guys ya, karena kotor itu kan ini kena nopo Bang Ju, kok iso kotor nih Bang Ju? Banyu dan udang krek wis di syuting angel mau tetek-tetek ini kerobok guys, ini pangan codot ya guys, larat pangan cocote yang duwe gitu ya. Nah ini guys boleh ini guys ya. Oke. Jadi ini wah masuk-masuk guys, guys. Nah, lama tak jumpa dengan gudel, sekali jumpa rambutnya potong gundul. Ya. Iki paling lah sekali potong dunia terbalik. Ngomong hitok iki. Dunianya kualat. Hey. Dunia kualat. Cangkemmu lak mau ngomong dunia kualat piye? Iki guys ya. Bah, mbaya ketok neng kamera atau Bang Ju? Ben raimu tekan Medan, tekan Surabaya ngono lho. Jangan malu-malu kucing. Iki guys ya. Jadi perbedaannya mangga, guys. Lak ngene iki mesti manis, guys. Iki guys ya. Manis. Wis kena ditebak ngene iki guys ya iki. Kotor iki ngene iki tandane sing duwe rata wadus iki guys ya. Iya, kotor kabeh niki. Iki. Nah, iki. Per kilo 13.000 guys ya, langsung open di tempatnya Bang Juhari, malam ini ready dan besok ya juga ready ya. Kalau di tempat saya kirimnya luar kota. Nah, kalau Bang Juhari lokal. Nih guys ya, mangga yang macam seperti ini pasti manis nih. Getahnya pun masih ada nih guys ya. Nih. Terus ini juga nih. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, ini guys nih. Wes kirim ping pira Bang Ju? 10 lagi. Wow, keren guys. Duitmu lo nggo ngopo? Hah? Hah? Kasur. Piye? Kasur. Kasur. Kadung gelem bengok kaya ngono guys, cocote guys. Edan tenan. Waras mah ya. Heeh. Nah, gudel tak zoom ya, ketok ganteng kaya anakan truwok lho nek ngono. Payuh. Oh, iya. Oke. Udah insap. Alhamdulillah. Oke, jenak petani. Dan ini untuk mangga kecil-kecilnya yang ini, anu guys, apa jenis arane?
Iki ngene iki panggah didol, guys. Cuman hargane lebih murah dibanding yang besar-besar macam iki, guys. Iya. Pokoknya lah pengen ready mangga malam ini tempatnya Bang Juari sudah ready ya. Mangganya dibersihkan semacam ini. Nih guys ya, dibersihkan agar tidak ada kotoran hitam-hitam ini loh guys ya. Ini ki bukan masalah mengurangi manisnya, enggak, hanya mengurangi kotornya guys, karena kotor di pohon ya itu biasanya terjadi apa namanya, pohonnya ada angkrangnya guys, jadi seperti itu mengakibatkan mangga ini mesti welek kotor kabeh, harus dicuci. Nah bersihnya seperti ini guys, nih bersihnya seperti ini ya. Ini sudah ready bersih siap jual. Kalau yang ini nanti dicuci lagi, dan yang itu dicampurkan guys, karena itu ada yang belum dicuci. Oke, besok Bang Juari kirim Surabaya, yang ini kirim Surabaya, yang ini lokal guys, kirim ke sini aja. Nah, itu manusianya ya guys ya. Wis satu Bang Ju? Urung. Oh, layak no. Seperti itu ya. Mantap guys. Pokoknya kawan-kawan langsung pengen mangga monggo. Sudah ready, manggane warnane kuning-kuning. Jelas rasane jos, kotos-kotos, guys. Ini belum dicuci, guys ya. Pokoknya aja takon nyapok dicuci mas, ngene iki jelas wite metu angkrange guys, ngono lho wite. Dadi nang manggane tidak mengurangi rasa kok guys, rupane koyo ngono tidak mengurangi rasa. Yang jelas mergo pengakibate wite metu angkrange. Ya Radel. Oke ya Om. Piye Del? Subscriber banyak sekali yang menanyakan gudel kok enggak pernah kelihatan. Iya enggak lagi sih. Coba jelaskan Del. Kemarin-kemarin itu. Sibuk sekali. Ya bantu-bantu orang tua guys, bersih-bersih ya. Mau kita tanam jagung. Oh jagung, oke. Nah kalau yang tanya dengan druwo sitok kan gak kena diganggu guys. Oke, soalnya saya hitung-hitung pelem diganggu sama lalali karena danglingan guys ya. Wonge. Nah, ya. Jadi saya jelaskan lagi, yang kecil-kecil seperti ini harganya lebih murah dibanding yang seperti ini guys ya. Nih guys ya, nih. Karena kecil-kecil perbedaannya ngene, tapi kiloane entuk akeh guys ini guys. Sekilo iso 10 biji barang guys ini guys iki. Sak ndok-ndoke gudel iki guys iki cilik-cilik. Nih. Ndar, Pak. Hah? Mulane apa? Hah? Oh, tangi guys. Ail. Sepi ini ra umum. Oke guys, ngono ae ya. Pokoknya kanca-kanca sing pengen mangga monggo ready di rumahnya Bang Juari, harga fantastis murah. 13.000 dari petani ya guys. Per kilo bisa dapat kortingan jika beli banyak. Seperti itu guys ya. Gratisan dikasih yang kecil-kecil. Ah Bang Ju ya. Iya. Nah, gratisan dikasih kecil-kecil itu guys ya. Nih, biasanya seperti ini tambahannya guys. Ini cuman aku ora tahu nambahi sing cilik-cilik ini mergo buah ini aku rada gede-gede. Nah, ini guys ya. Yang mau pesan silahkan. Untuk pesanan wilayah Kediri bisa diantar, yang penting banyak Bang Ju ya. Yang penting minimal 50 kilo bisa diantar sampai tempat. Seperti itu harga. Piye lah hargane iki menyesuaikan lokasi. Ada ongkirnya guys ya. Nah nih, untuk ongkos kirimnya bisa diantar langsung seperti ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.